akhir. Saya ulangi, babu ala ma fil khabdi ay hadza. Tegese utawi iki iku bab ing dalem ngetepake pira-pira tetengere ikrab jar. Alamatul khabdi utawi alamate ikrab jar utawi alamate ikrab jar allati alamat allati alamat biha kelawan allati indobato kang keplanggeran apa alat iku kasro kaya online ya summa fathatun nuli fathah fakot loko fakot mongko ngejerakeo sopo siro fakot mongko ngejerakeo sopo siro dikasren kawan kasro ma ikisen minal asma'i kan tangnya pakai sot kan sangking piro-piro isen orika jenwa duwi apa ma firaf'ihi yang dalam tingkah rofa'iman firaf'ihi yang dalam tingkah rofa'iman Fitdomi kelawan doma Aitu yang soriku yang dalam sekirane nompotan wen opoman yang dalam sekirane nompotan wen opoman wakfit lan ngejarake osa posiro ya eng kelawan ya ulama eng saben-saben kalimat biha kelawan ya musibah dan nasa pake apa ulama wakhom satal asma'i lan ing limo piro-piro isen walhum satal asma'i lan ing limo piro-piro isen bisyar tiha kelawan syarate hum satal asma tusib mongko bener sopo siro Wakfit lan ngejarakeo sopo siro bifathin kelawan fathah ulama ing saben-saben isen layan soriku kang kangnya pake sila layan soriku kang orang rimo tanwin apa ma kang orang rimo tanwin apa ma mima bayani isi diwaski
hamzah. Lawan arep yen to mengku. Lawan arep yen to mengku. Ilat loro au ilatan utawa ilat siji tuni kang semuge apa ilat kang semuge apa ilat alif napa ini saking ilat loro alif napa ini saking ilat loro. Mangko utami alif taknit iku alunat. Semugih apa alif taknit wahdahan hale suwijini alif taknit wahdara hale suwijini alif taknit wasighatul jam'i utawi wasighatul jam'i lam sighat jamak ala di jamak teman-teman wis katok apa alhadi kang teman-teman wis katok apa alhadi wis katok katok itu bukan katok lo ya katok itu sudah apa ya katok itu mapok sudah sampai puncaknya batas akhir walailataini utawi ilat loro alwasku sifat sejenis gitu ya wal ilatani utawi ilat loro iku alwasku sifat ma'adlin yang dalam sertane adil urifa kamus dan lului apa adil kamus dan merui apa adil awal ni fi'lin utawa serta ni wazan fi'il awal ni nun utawa serta ni nun wa alif dan lan alif wahadihi utawi ikilah ilah telu wahadihi salatu utawi ikilah ilah telu yakni adem wazan fi'il lan alif nun saya ulangi bahari salah satu utami ikilah ilah telu yakni adem wazan fi'il lan alif nun ikutan na'u bisa nyegah apa hari salat ikutan na'u bisa nyegah apa hari salat al-alama im'alam wazada lan nambahi apa alam wazada lan nambahi apa alam tarkiban ing tarkib masji tarkiban ing tarkib masji
Asma al-ajami lan piro-piro aran ajam lan piro-piro aran ajam kajaka iku kaya mengkono-mengkono wazad datar kiban wa asma al-ajam tak simpan utawi taknif bima kelawan taknif ada kang liyani apa man al alifa ing alif fa iyo da mongko lamun den idofa ake apa ghairu munsharif mongko lamun den idofa ake apa isim ghairu munsharif ahyati utawa teka apa ghairu munsharif ahyati utawa teka apa ghairu munsharif ba'da al ing dalem sause al surifa kang kita surif ake apa ghairu munsharif kang kita surif ake apa ghairu munsharif ipe baite terjemahnya dari bed pertama dilati bihandobat kasrun laya un summa fathatun fathot terjemahnya ikrob khofet atau jer ikrob khofet atau jer jadi ada yang mengatakan khofet ada yang mengatakan jer ikrob khofet santun itu mempunyai tiga alamat. Ikrob khofet itu mempunyai tiga alamat. Okay.
خطيكا سريتي ما من أسماء ريتي رفعيني بالضمي حيث يا مصاري ada pun kasroh ada pun kasroh menjadi alamat i'rab jar menjadi alamat i'rab jar bertempat pada isim munsharif isim munsharif isim munsharif ini semua isim munsharif yang alamat rofaknya dengan dhamma yakni titik dua bawahnya saya bertemu dengan Zaid. Thank you.
campur mereng. Adalah isim yang menerima tanwin. Isim munsharif adalah isim yang menerima tanwin. Sebagaimana penjelasan Syekh Ibnu Malik dalam kitab Alfiyahnya,
Sampun? Oh. Keterangan dulu. Lanjutannya apa gimana besok? Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah belajar alamat i'rab apa saja? Rafa, kemudian nasab. Sekarang kita belajar i'rab yang ketiga. I'rab yang ketiga itu i'rab jar. Tapi sahibul imriti, pengarangnya kitab imriti itu menyebutnya alamat khafad, tapi sama saja. Para khafad dan jar sama-sama. Namanya sama. Untuk alamat i'rab jar itu punya tiga tanda. Ada kasrah yang harokatnya dari bawah ya. Boleh cuma satu atau boleh double. Kasrotan juga masuk kategori ini. Ada yang fathia, ada yang ya, rubiah. Ada yang fathah. Khusus fathah pada alamat jar ini, fathahnya harus cuma ada satu. Khusus i'rab jar. Berbeda dengan yang kemarin alamat nasab. Ya. Alamat nasab ada tanda fathah juga, tapi boleh fathah, boleh fathaten. Karena nanti ada hubungannya dengan isim ghairun sharif yang besok-besok kita pelajari. Alamat jar dengan kasrah ini ada tiga tempat, ada isim mufrad, isim jamak taksir, dan isim jamak muannats salim. Kok kenapa gua ada tambahan sharif? Yang kemarin-kemarin kok enggak ada tambahan sharif di isim mufrad kok, isim jamak taksir kok? Ini nanti karena ada hubungannya dengan tanda ketiga ini. Isim yang ketiga ini dia harus isim mufrad yang ghairu munsharif untuk membedakannya. Dan untuk yang kasrah ini untuk isim mufrad yang munsharif. Tapi teman sudah mencatat apa itu isim munsharif? Isim yang bisa menerima tanwin. Contohnya di sini ada apa saja? Zaidin. Ada Zaidin. Zaidin ini boleh Zaidun, Zaidan, Zaidin. Rijal, nealnya saya buang. Boleh enggak ditanwin? Rijal. Boleh enggak ditanwin jika alnya tak buang? Boleh. Boleh, ini namanya isim munsharif. Dia menerima tanwin. Bagaimana tadi dijelaskan oleh sahibul alfiyah, pengarangnya kitab alfiyah. Asrufu tahminan atau mubayyinan maknan bihi yakunu ismu amkana. Yang isim yang bisa menerima tanwin. Teman punya contoh apa saja selain Zaidin, Rijalun, Muslimatun? Isim yang menerima tanwin. Ya. Kayaknya ini kan sudah belajar bahasa Arab ini. Kalau nahwu contohnya bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Ayo, pasangan bahasa Arab satu, salah satu yang ada di ruangan ini nggak apa-apa. Apa? Samian, megang apa? Bahasa Arabnya apa? Nah itu isim munsharif dari mantamir tabun di tangan Samian. Ayo. Bisa bahasa Arab apa yang teman bisa? Pulpen? Apa bahasa Arabnya? Pulpen? Bahasa Arabnya apa? Kolamun. Kolamun kita main. Amnya? Nama permera. Bahasa Arabnya apa? Madrasatun ya. Samian, ayo. Saburatun artinya apa? Ditanwin ya, berarti isim munsharif. Samian. Misbahun artinya? Lampu. Ditanwin ya, berarti itu isim munsharif. Samian. Tahu bahasa Arab apa yang sudah sampean kenal?
Air syaratnya apa? Ma'un. Kalau yang di rumah itu namanya ma'e. Kalau di sini ma'un ya. Ayah ini. Hah? Himarun. Ya, pakai himar ya. Amin. Kutabun sama kasiwes. Kapan Bu isim itu dibaca jer? Punya irab jer. Satu. Jika kemasukan huruf huruf jer. Kalau ada huruf jer, pasti isim setelahnya dibaca jer. Untuk sebab-sebab jer nanti ada keterangan di akhir. Ada gara-gara kemasukan huruf jer, ada yang menjadi sudah mulai, ada yang menjadi sifat maaf, ada yang menjadi taukid, badal, atof. Nah, kita belajar yang simpel dulu ya, yang kemasukan huruf jer. Huruf jer itu kata penghubung. Ada bi. Bi artinya apa? Lawan. Lawan atau dengan. Ada di. Ada fi. Fi artinya apa? Di dalam. Di dalam. Ada ilah. Artinya apa? Ke. Ada an. Artinya apa? Dari. Terus ada ulam. Artinya? Boleh titik. Boleh karena. Itu kayaknya di kitabnya sebenarnya ada. Yang kitab itu tadi. Ada, saya ada, semuanya ada. Cuma kalau di situ diterangkan di awal. Inkila an ala firba bakta klam huruf kosam. Huruf kosam ada tiga. Wahu bakta. Gitu ya. Itu huruf-huruf jer. Ada biarnya dengan. Sampai menyusun kata-kata yang ada kata-kata dengannya. Saya bersanding dengannya. Misal nyala di itu bisa dibaca jen. Saya makan dengan tangan. Maknanya mbak tangan loh. Ayo makan bahasanya apa? Saya makan. Oh bisa gitu loh bahasa Arab ya. Kudu dipancing dulu. Yang makan siapa ini yang makan? Saya apa Fatimah apa Zaid? Wes terserah. Fatimah. Fatimah, Mek Fatimah pakai fi'il madhi apa fi'il mudhari? Sudah lampau apa sedang? Madhi berarti lampau ya. Akalat. Siapa lagi yang makan? Akalat Fatimahku. Makan, misalnya makan roti. Akalat Fatimahku kubuzan dengan menggunakan tangan. Berarti di? Iya, misalnya tangannya satu. Yang digunakan untuk satu saja. Oh, kok bayar di sini ada huruf jer. Fungsinya untuk mengejarkan maka dia dibaca jer. Misalnya menggunakan kata-kata yang ada di dalamnya. Oke, saya membuat kata-kata yang ada fi di dalam. Pa. Ana ada huruf fasli. Ana ada huruf fasli. Ana utawi ingsun iku ada huruf belajar sapa ingsun huruf fasli ing dalam kelas saya belajar di dalam kelas. Ada fi di sini. Ini huruf jer. Maka fungsinya untuk mengajarkan. Fasli. Kenapa fasli tandanya pakai fakas loh? Karena dia isim mufrad boleh dibuktikan dengan ketika dia tidak memasukkan al, boleh dibaca fasli.
lin, bukan vaselin ya, serak yang bocinya kami ya. Ada vaselin, kalau rofa dibaca vas lin, kalau nasok dibaca vas lin, kalau jer vaselin. Bisa ya kira-kira? Insyaallah. Ah, ya sini juga. Kemudian isim jamak taksir, masih ingat isim jamak taksir? Isim jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Kemarin kita buat banyak. Mungkin di awal-awal belajar bahasa Arab kosakatanya belum banyak, sampai buka kamus pengen mencari jamak taksirnya apa? Tangan. Hewan apa yang tangannya ada banyak? Apa ya? Tangan. Saya melihat beberapa tangan yang kotor. Misal, saya melihat apa? Ro'a itu bisa ro'a, bisa nadoro angjuru. Ro'a itu ilah aidin, ya dong jamaknya aidin. Ini beberapa tangan yang kotor. Kotor apa ya? Saya kok moro-moro hilang. Pasti ada moro-moro hilang. Wes beberapa tangan gitu. Saya berteduh di bawah pohon, beberapa pohon. Saya berteduh atau saya duduk, wes saya duduk enak. Apa aja di bawah apa enggak ada syaratnya? Tahta. Aja ini tahta. As ya juga dacer menggunakan kas. Jadi nanti sama dengan kelas 11-12 mungkin nanti baca kitabnya menggunakan kitab yang tidak berharokat. Nah sekarang kan sekolahnya masih berharokat deh. Nah tidak berharokat nanti sama harus bisa membedakan kapan dibaca ron, kapan dibaca rom, kapan dibaca ring. Kemarin kita sudah belajar kapan rom, kap diarofa. Salah satu target diarofa adalah menjadi fa'il. Ada yang mutasya, ada yang khobar. Kok sama baca sopo menjadi fa'il? Pasti dibaca dong romha, zaitun, zaitan. Zaitan menjadi makhluk fi'il pasti masuk tandanya fathah. Kalau kemasukan huruf jer yang kita antara itu nanti pasti dibaca rim. Ketika kapan itu salah satu ini jenengkot jamak taksir jamak mana kali ini itu enak. Ini cara kita jamak perempuan yang belakangnya ada alif tak. Ketika ada alif tak pasti jamak mana salim tanda jernya dengan kasro. Misalnya saya pergi ke sekolah bersama beberapa teman perempuan. Al-Hadu ke sekolah Ila Madrasati bersama Ma'an. Bedanya mampir dulu ya kan, yang bedanya tidak maaf. Bersama teman-teman. Maaf, Rotin. Bersama beberapa teman perempuan. Perbedaannya di dengan maaf, kalau di itu lebih ke sesuatu yang nempel ke pemakaian. Misalnya saya makan dengan tangan, berarti digunakan untuk. Saya berjalan dengan kaki, kemudian saya melihat dengan mata, itu
menggunakan di. Kalau saya berangkat ke sekolah dengan teman-teman, itu lebih ke bersama. Jadi nggak dipakai. Berbeda dengan nama yang digunakan untuk. Jadi pakai maan, maan bersama. Jadi maan itu. Maan ada yang bilang bukan huruf jer, ada yang bilang huruf jer. Jadi mana ya? Jadi yang huruf jer aja untuk sementara. Nanti sambil belajar, nanti sama akan tahu, oh maan itu salah satunya ini, ada ini, ada ini. Jadi maan itu berarti itu jer. Bab dorof, maa ini masuk kategori dorof. Masuk kategori dorof. Sampai sini ada pertanyaan, silakan ditanyakan lagi. Karena kita belum belajar dorof, ya. Maa itu nanti next bab dorof. Langsung ya dari dalam kitab ini. Masuk ke belakang besok kelas 11 kita pelajari. Salah satu ada dorof makan. Dorof makan ada maan. Dorof makan menurut pengarang kitab ini. Sudah kenal saya pengarang kitab ini sih? Belum. Namanya? Syekh Syarafuddin. Ya, Al-Aim. Kita kapan-kapan kita kenalan. Beliaunya sudah wafat berapa ratus ribu tahun yang lalu. Ya, kenalan. Pikirin Fatihah saja, ya. Bon, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Pesan saya untuk yang berada di rumah, tetap belajar, ya. Dilengkapi catatannya, mungkin nanti kita belajar bareng-bareng. Kalau sudah belajar KBM offline, nanti saya akan praktis. Apalagi kalau di rumah